Lionel Messi dikabarkan akan dipilih menjadi presiden negara Argentina jika mampu mengantarkan timnas Argentina juara Piala Dunia 2022. Hal tersebut disampaikan langsung oleh mantan presiden Argentina, Mauricio Macri. Macri yang memimpin negara Argentina periode 2015 hingga 2019 itu, merasa Messi layak menjadi presiden jika benar-benar berhasil mengantarkan La Albiceleste memenangkan Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar tersebut. Macri sendiri sadar, lawan-lawan Argentina di Piala Dunia edisi ke-22 tidaklah mudah. Ia merasa ada beberapa tim yang jauh lebih kuat ketimbang pasukan Scaloni, seperti Brasil dan Prancis. Kendati demikian, menurut Macri faktor keberuntungan juga bisa mempengaruhi hasil pertandingan. Ia pun merasa Argentina belum sepenuhnya kehabisan keberuntungan. Jadi, ia berharap Argentina bisa beruntung hingga menjuarai Piala Dunia 2022. Macri cukup yakin, saat ini banyak dukungan yang diberikan untuk Argentina. Ia sadar banyak pihak yang menantikan Messi mengangkat trofi Piala Dunia 2022 bersama timnas Argentina.